ataupun malam. Yo, ketemu lagi dengan saya Pak Ung dari PX Hobbies. Oke, di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah diecast yang tergolong baru ya. Barunya di sini tuh cuma recolor ya, jadi warnanya baru. Ini ada di sebelah kiri, ini ada si Majoret Rubicon warna hijau. Yang kuning ini dulu pernah saya bikin reviewnya juga. Yang belum nonton review si kuning ini bisa klik aja di pojok kanan atas, atau nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke video intinya, sekedar informasi saja, untuk si Majoret ini om bisa beli di Alfamart terdekat om ya. Cari aja di Alfamart terdekat. Harganya berapa om? Harganya itu 27.900 ya. Harga segitu lebih murah dari Hot Wheels, tapi untuk detailing sendirinya nggak kalah sama Hot Wheels, malah lebih bagus dari Hot Wheels. Itu dia. Oke, langsung saja kita bakal buka dan review si Majoret Rubicon ini. Apa sih perbedaan antara yang warna kuning dan hijau ini selain perbedaan di warna ya? Apa ada perbedaan yang lainnya? Kita bakal kupas. Oke. Ini dia. Oke, dan inilah dia untuk Majoret Rubicon. Jadi perbedaan pertama yang langsung nampak ya, langsung kelihatan itu ada di warna dan di bagian apa ini namanya, atap atau roof. Jadi untuk yang kuning ini dia rapet ya, walaupun rapet dia bisa dibuka. Saya udah pernah bikin reviewnya. Ini bisa dibuka dengan sedikit bantuan alat ya. Untuk mencongkel di bagian bawah sini ada penguncinya atau pengaitnya, bisa dibuka. Nah, di keluaran terbaru Rubicon ini dia langsung atapnya kebuka ya. Nggak perlu kita model congkel lagi di bawahnya, tapi ini udah langsung kebuka. Atapnya udah nggak ada, polos, cuma ada apa ini ya, roll bar kali ya istilahnya. Seatnya sendiri masih sama ya, 4 seat. Perbedaan cuma ada di bagian atap yang kebuka dan ketutup, kemudian ada di warnanya. Untuk detailing sendiri, di bagian depan ada dua buah mata yang terbuat dari mika. Kemudian ada khasnya Jeep ya, seperti ini, garis-garis ini. Kemudian ada tulisan Jeep juga di bagian depan, dan di bawahnya ini ada fog lamp ya, semacam fog lamp itu. Kemudian pada kacanya ini juga terdapat wiper, dan pada samping kanan kiri kap mesin ada tulisan Rubicon, sama baik yang warna hijau maupun yang warna kuning, sama semua. Untuk jenis ban atau rodanya ini sama ya, bintang modelnya, bintangnya sama. Udah gitu aja, nggak ada yang lain untuk perbedaannya. Di bagian belakang juga sama, dia ada roda cadangannya di mana ada detailing lampunya, lampu belakang ya. Ini di sini ada, bisa nih digandengin sama sama gandengan tuh bisa ya, baik yang hijau maupun yang kuning. Ada semua. Tapi menurut saya pribadi di antara kedua warna ini, warna yang bagus menurut saya sih lebih bagus yang kuning ya daripada yang hijau. Yang hijau tuh kelihatan gimana ya, hijaunya tuh hijau kayak norak ya menurut saya pribadi ya. Tapi dengan model yang baru ya wajib banget untuk dikomplitin ya, biar sepasang gini. Nah, di untuk yang hijau di sini ada lampu tambahan ya di bagian atapnya. Nih, untuk yang hijau ada bagian atasnya ada lampu tambahan, lampu sorot. Nah, gini kan cakep dijejer gini kan, gokil ya. Di koleksi, kalau cuma ambil yang kuning nggak ambil yang hijau, sayang banget kan, kurang komplit. Oke, jadi gimana menurut om dari kedua warna ini, menurut om bagus yang mana? Kalau warna, saya pribadi sekali lagi ya, kesimpulan dari saya, warna itu lebih bagus yang warna kuning. Sedangkan untuk inovasi yang ada di hijau cukup bagus, lumayan juga, dia modelnya atap kebuka dan ada lampu sorotnya di bagian atas. Jadi intinya kedua Majoret Rubicon ini saling melengkapi ya. Harus ada dua piece masing-masing satu ya minimal untuk dipajang, untuk dikoleksi. Itu saja sih
untuk review singkat tentang si Majorette Rubicon, Jeep Rubicon ini. Belum tahu nanti bakal keluar lagi atau enggak, semoga sih berkelanjutan ya, jadi makin banyak variasinya, makin asik untuk dikoleksi. Oke, jadi gitu aja untuk review singkat si Majorette Rubicon ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Ditunggu juga subscribe-nya yang belum subscribe. Nyalain juga loncengnya ya, biar Om dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari channel PX Showbiz. Oh ya, ada kabar gembira karena channel PX Showbiz ini sudah menyentuh 20.000 subscriber. Nanti ditunggu video giveaway-nya ya. Ini saya masih nunggu hadiahnya. Hadiahnya masih OTW ya. Kalau nanti hadiahnya udah datang nyampe di tangan, bakal saya bikin video tentang giveaway tersebut. Jadi terima kasih banyak atas dukungan dari om-om dan teman-teman semua, karena tanpa dukungan dari om dan teman semua itu channel ini nggak bakal nyentuh sampai 20.000 subscribers. Oke, terima kasih banyak dan ditunggu aja giveaway-nya. Salam Rekester Indonesia. Bye bye. Ciao.